bersama gue si Miau Au. Kali ini kita akan bermain game mobile horror yang berjudulkan It Horror Clown. Dan buat kalian semua yang suka dengan game horror yang bertemakan badut, mungkin saja ini akan cocok untuk kalian semua ya teman-teman. Karena game yang satu ini bertemakan Pennywise alias hantu badut. Dan langsung saja teman-teman, kita akan bermain game It Horror Clown. By the way, gamenya itu bisa berbahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau lebih mengerti gamenya, jalan ceritanya maksudnya, tinggal kalian atur saja ke bahasa Indonesia. Dan langsung saja kita klik permainan baru, dan habis itu kita akan masuk ke chapter 1 yaitu The House. Oh ya, by the way teman-teman, gua nggak bisa mainin chapter 2 yaitu The Basement karena gua harus beli gamenya dan harganya cukup mahal, 400.000 ya teman-temanku sekalian. Untuk game mobile itu mahal guys, 400.000, ya ampun. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita mainin di The House aja. Oke, ini ada iklan sebentar. Coto mate kuda sai. Nah ini ya guys, kalau misalnya tidak mau ada iklan, terus kalian mau unlock chapter keduanya dan mungkin ada mode-mode beberapa yang baru teman-teman, itu kalian harus bayar 400.000. Oke, ya ternyata teman-teman di dalam game It Horror Clown yang satu ini, mode dewasa dan juga mimpi buruknya dikunci. Dan kalau gua mau unlock, harus gua bayar 400.000 tersebut. Jadi otomatis gua mainin di mode bayi aja ya teman-teman. Mungkin bayi ini adalah mode easy, normal dan juga hard ya. Terus ini ada hantu dan juga bersantai. Coba kita cek satu persatu ya. Kalau bersantai itu Pennywise tidak dapat melihat Anda. Rumah cerah, tidak ada darah, tidak ada gambar horor dan juga tidak ada jump scare. Oke, cocok buat kalian yang mau jalan-jalan aja ya teman-teman di rumahnya Pennywise. Kalau mode bayi, Pennywise bergerak sedikit lebih lambat. Oke, okay. Pennywise mengejar Anda untuk waktu yang singkat. Tidak dianjurkan untuk wanita hamil atau orang yang bermasalah jantung tuh guys. Tapi tenang aja, setahu gua ya, penonton-penontonnya Miau Au itu jantungnya sudah terlatih. Karena apa? Cintai jantungmu, nonton Miau Au tiap hari. Wis, mantep. Jokes bapak-bapak. Oke, okay. Belum apa-apa kita sudah diteriakin teman-teman. Waduh, sudah di mana kita teman-teman? Cari sekring di dapur untuk mengambil mengembalikan listrik. Alright lah kalau begitu. Coto mate kuda sai. Saya setting-setting ini dulu ya guys, sebentar. Oke, okay, sepertinya sudah selesai teman-teman. Gue bisa jongkok dan juga berdiri, maju, mundur, kanan, kiri, tengok kanan, tengok kiri. Oke, okay, nice toh. Oh ya, mau ngambil barang? Ya, belum guys. Sebentar. Ngambil barang belum gue setting. Save, sudah selesai. Nah, Ada suara. Hati-hati guys, itu dia lagi jalan. Kita tidak boleh. Dia bakal kesini gak ya? Weh gawat kalau dia kesini guys. Pertolongan pertama. Oke, dia lewat. Dia cuma lewat guys, Nice lah kalau begitu. Peta. Oh, kita juga bisa melihat peta ya. Mau gak mau gua setting lagi teman-teman untuk melihat peta ini. Save lagi, sip. Terus ada kertas. Oh, ini dia jalan ceritanya. Bill, ketika kamu membaca surat ini, aku mungkin sudah mati. Saya diculik oleh It. It mengunci kami di rumah ini dan mengejar kami seperti mainan. Dia memakan kekuatan kita hari demi hari. Keluar dari sini. Jangan mencari saya. Saya menggambar peta. Oke. Sudah ya. Baiklah kalau begitu teman-temanku sekalian. Sepertinya kita harus menghindari si It tersebut ya. Oh ini gambarnya Pennywise ini guys. Ada di film nih sama persis. Boleh gak sih? Ini bukannya copyright ya? That. Oke, okay, let's go. Kita cek terlebih dahulu. Oh langsung ketemu sama dia dong. Mamma mia la satos. Oke, okay, untung aja di mode easy ya teman-teman. Jadi dia itu mengejar kita. Wah, weh, lari. Weh, lu cari gara-gara Miau Au. Ya ampun. Oke, sabar. Wuh, untung saja kita di mode apa, guys? Mode bayi ya. Jadi, dia udah tertinggal deh. Kalau mode normal, mungkin gue udah dikejar dan mati ya. Oke, kalau begitu kita harus mencari dapur ya. Oh, ini siapa ini? Hello? Waduh, guys, itu apaan? Sebentar. Gue kunci terlebih dahulu. Sebentar. Gue cek terlebih dahulu. Ini apa ini? Ada kertas. Ikuti jejak darah. Wow. Kenapa ikuti jejak darah? Ini udah ada. Halo? Laba-laba?
Saya harus mencari pisau untuk membunuh monster ini. Oke, gua harus mencari pisau, teman-teman. Ini apa nih? Oh, ada lemari ternyata di sini. Menarik sekali. Hello? Anybody here? Ada jejak darah lagi. Oh, mama mia lezatos. Aduh, tertutup, Bung. Kita harus mencari yang namanya sekring ya, guys. Aduh, ini apa lagi nih? Kita bisa keluar kan dari sini? Pintu terkunci. Saya perlu menemukan kunci. Ya ampun. Oke. Oke, sabar, sabar, guys. Sabar, sabar. Aduh. Apakah itu dapur? Mungkin iya, mungkin tidak. Coba kita cek terlebih dahulu. Sepertinya ini adalah tempat makan, teman-teman. Tapi kita harus cek ya. Cek sana sini. Oh, kita juga ada inventaris, guys. Nih. Oh, tutup inventarisnya. Ah, oke. Terus ini apa nih? Korek api. Buat apakah korek api ini? Apakah untuk membakar rumah yang satu ini? Waduh, dark jokes banget kamu, Miok. Oke, maaf. By the way, ini bisa kita jatuhkan? Oh, nggak bisa ya. Jadi lukisannya itu tidak bisa jatuh. Nice sekali. Cari lagi, guys. Ini berliku-liku. Masih masuk di ruangan makan. Apakah ini dapur? Wih, kaget gue, ya ampun. Suaranya. Oke. Ada kepala dong. Kepala siapa itu? Apakah kepala teman saya? Semoga saja tidak. Duh, tidak bisa ya. Come on, come on. Oh, ini dia. Fuse, sekring. Nice. Terus cari pisau. Pisau, ini apa nih? Ini tikus, guys. Ada tikus, mangkuk. Saya perlu menemukan beberapa makanan untuk menangkap tikus ini. Buat apa ditangkap tikusnya? Oke, sekarang kita cari pisau. Di mana cari pisaunya? Uh-oh. Ada suara langkah kaki dia, Bu. Kita coba mengindap-ngindap terlebih dahulu. Wow, langsung dapet loh. Saya dapat pisau. Oke. Simpan. Kok simpan sih? Mungkin selamatkan polisi laki-laki. Tempat apa lagi ini, guys? Coba kita masuk terlebih dahulu. Mumpung kita lewat ya. Nice. Buka laci. Tidak ada apa-apa. Apa ini, guys? Seperti ada tanda suatu rahasia ya. Saya mendapatkan film. Mau nontonkah kita di sini? Hah? Nonton film It bersama-sama? Mungkin kalian akan ketakutan, guys, kalau kita nonton bersama-sama film It-nya ya. Oke. Waduh, ini apa lagi ini, guys? Menyeramkan sekali. Cuma ya, gara-gara gue udah tahu gitu loh, teman-teman, ini mode bayi. Jadi, di pikiran gue tuh meremehkan hantunya gitu loh. Hah, dia pasti tidak bisa mengejar saya. Tapi, nggak boleh ya, guys. Tidak boleh meremehkan. Ini apa sih? Oh, kayak bisa dibuka gitu ya. Ah, cuma gue... Oh, korek api kali. Ya, bisa jadi nih. Tuh kan, korek api. Benar sekali. Tapi kita ikutin ini aja dulu. Apa namanya? Jalan ceritanya ya, teman-teman. Kita harus menyelamatkan... polisinya, pak polisinya. Oh, ada radio. Baterai hilang. Oke, kita harus mencari baterai juga kah? Alright. Sebentar, teman-teman. Pak polisinya di mana ya? Kok saya lupa? Oh, ini dia. Nice. Halo, pak polisi. Saya akan membantu kamu. Tunggu sebentar. Nih, tusuk. Mama mini. Laba-labanya meninggal. Halo. Kita ambil laba-labanya. Oh, mama mia lezatos. Dia kehilangan banyak darah. Saya memerlukan kotak. Oh, ada kotak P3K. Ini dia. Menemukan kunci perpustakaan. Oke. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Ya ampun, badan dia sudah terluka parah, teman-teman. Mukanya pun sudah terluka parah. Sepertinya dia akan berubah menjadi zombie. Saya mencari teman saya. Apakah kamu melihat gadis di sini? Saya tidak melihat siapapun. Saya datang ke sini untuk melakukan beberapa investigasi baru-baru ini dan memiliki masalah baru dengan monster itu. Kamu harus pergi. Saya perlu menemukan teman saya sebelum terlambat. Mungkin dia di dalam bahaya. Oke. Baik, hati-hati. Ambil kunci perpustakaan ini. Mungkin Anda akan menemukan sesuatu yang bermanfaat di sana. Baiklah kalau begitu, Pak. Terima kasih banyak. Tunggu dulu, Pak. Bapak, kenapa cuma sendirian ke sini, Pak? Nah, tuh kan. Serem banget, guys, mukanya tuh. Udah kayak zombie.
Wow, oke. Okay. Tidak apa-apa kalau begitu. Menemukan password untuk membuka pintu di lantai 2. Password? Di mana lagi ada password, guys? Ya ampun. Oke. Okay. Coba ya, kita keliling-keliling terlebih dahulu mungkin. Pintu terkunci. Saya perlu menemukan kunci. Oke. Okay. Aduh, ini dia nih PR-nya nih, guys. Kita harus menemukan kode. Gua nggak tahu kodenya. Oke, coba gua buka terlebih dahulu. Simsalabim, abrakadabra. Ini ada fuse. Oke. Ada di mana dia, guys? Saya mendengarkan langkah kaki dia, tapi saya tidak tahu. Itu dia. Ada di sini dia, guys. Untung dia tidak melihat saya ya. Oke, ini fuse mungkin aja untuk menyalakan lampu supaya lebih terang ya. Oke, library. Aduh, ini kunci library. Oh ya, mungkin aja kodenya di library. Bisa jadi, masuk di akal ya. Oh, ada proyektor. Saya harus mencari film. Sudah ada, saya sudah dapat film. Sebentar ya, tak cek kanan kiri terlebih dahulu. Siapa tahu aja kita akan mendapatkan item yang lainnya lagi. Sepertinya tidak ada. Oke lah kalau begitu. Nih proyektor. Ada map. Oh, ada angka 1872. Apakah Miaok akan ingat atau Miaok akan lupa? 1872 1872 1872. Oke, seharusnya gue ingat ya. 1872. Let's go. Kita putar lagi ya, teman-teman. Kita putar lagi. Ada tulisan, "Please help us." Gimana caranya menolong kalian, guys? Oh, ini tempat pertama kita masuk. Ini gue tidak menemukan apa-apa. Oke, berarti semua ruangan di lantai 1 kita sudah ini ya, sudah masukin. Oke. Kurang seru nih mode bayi, guys. Jadi tidak ada tantangannya gitu loh. Harusnya dia langsung ngejar kita gitu loh. Dun 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 dun. Jadi seru gitu loh. Cuma dilihat bentaran doang terus kita langsung bisa pergi. Mode cupu ini namanya. Belagu sekali kau, Miao Auk. Tunggu dulu kodenya 1872. Bener gak ya? Oh my god, gara-gara gua ngomongin masalah badut jadi lupa 1872. Aduh, ada dia lagi di situ. Tidak, teman-teman. Dia menjaga ruangan untuk ke lantai 2. Bagaimanakah caranya saya ke lantai 2? Dia malah pergi ke lantai 2. Apakah saya harus menemukan pintu yang Oke. Yang pakai korek ini ya. Boleh deh. Kita tutup aja terlebih dahulu. Mumpung dia lagi ada di lantai 2, guys. Gue juga nggak tahu harus ngapain. Coba. Pipup. Nice. Pipup. Terbuka sesuatu. Bata, aku butuh palu. Baiklah kalau begitu. Buka. Hello. Dia pergi. 1782. Oke. 1782. Crowbar. Linggis. Lah. Jangan error. Kita dapat linggis ya. Astaga. Ini fotonya siapa ini? Ya ampun. Gimana bisa kakinya kayak begitu? Ayo fokus. 1782. Enter. 1872. Enter. Oke. Ampun, gua kebalik dong. Gimana sih kamu, Miaok? Kenapa dia deg-degan menemukan botol obat di lantai 2? Botol obat? Emang di sini ada botol obat? Buat apa botol obat? Oh, itu dia botol obat. Pil. Terus gunting. Apa lagi ini? Apa ini? Tang. Oh. Sudah. Cari dan menyimpan Beverly. Wah, kaget gue, ya ampun. Sebel banget ini bayi ya. Heh, kau. Ngeselin kamu ya, tiba-tiba muncul di sini kau ya. Nonton TV. Itu dia, teman kita, Beverly. Bukan menyimpan ya, teman-teman. Soalnya bahasa Inggrisnya kan save. Save itu bisa menyimpan, bisa menyelamatkan. Harusnya menyelamatkan ya. Heh, kasih tahu dia ada di mana? Ruangan mana ini, hah? Kalau nggak kasih tahu, gua mati ini. Ayo, mau kasih tahu nggak? Oke?
Gua matiin. Nah, syukurin lu. Udah enggak ada tontonan lagi kan? Kasihan deh lu. Oke, capcus, capcus. Capcus. Loh. Ruangannya kok berubah? Oh. Teman-teman, tempat apa? Don't go. Yah, terus gua harus kemana? Mau enggak mau ya, teman-teman? Pilihan gua cuma satu. Ya ampun, kaget gua. Oh, mamalia lezatos. Mayatnya. Tubuh-tubuh ini terlihat mengerikan. Saya perlu sesuatu untuk memotongnya. Oh. Ini. Gunting. Wah, mereka jatuh dan menghilang. Oh no. Suaranya mengerikan sekali. Tidak. Mungkin saya harus cepat. Dan kalau nggak salah ada kode-kodenya ya, guys. Tuh. Ada satu. Sabar. Please, help us. Alright. Sudah selesai. Aduh. Ada banyak angkanya, guys. Oh no. Ada 1775. Aduh, 1775. Tunggu dulu. Mungkin aja gua harus catet ya. 5771. Oke, sip. 5771. Lumayan gampang sih sebenarnya kodenya. Oh, wow. Gua enggak ngeliat nih ada kapak. Nice. Apakah kita bisa melawan si Pennywise tersebut dengan kapak ini? Kapak geni 212. Wiro Sableng. Oh. Hello. Hello? Lulu. Hello? Anybody here? Nggak kan? Sabar. Mungkin gua harus lurus terus kali. Ada catatan. Lari sekarang. Macem. Lu lagi. Ngeselin ya. Heh. Kau ngeselin ya, dia bakal jump scare gua gak ya? Oke, enggak. Lu gak lihat gua bawa kapak, hah? Macem-macem kamu ya. Oke, guys. Kita cari lagi. Oh, ini yang lari. Ini yang lari nih. Help. Ada kode. Oh, kode yang ini guys. Kode yang 5771. Maybe? No. Berarti mungkin aja 1775. Enter. Aduh, gimana dong? 7715. Guys. Tunggu. Gua harus gimana ini? Kombinasinya harus gimana dong? 1775. Aduh. Masa gua harus gimana nih? 7157. Enter. Teman-teman, kalian dengar itu? Itu ada suara mematikan. Oke, untung aja tidak ada. Gua kirain gua bakal dikejar sama si clown tersebut. Gimana nih kodenya? Nah, tuh 1757. Nah, 1757, Miaouk. Ah, kamu gimana sih? Semoga aja bener ya, 1757. Maafkan saya, guys. Saya panik. 1757. Oke. Come on, 1757. 1757. 1757. 1757. 1757. 1757. Simsalabim. Loh, salah. Hah? 1757. 5717. Oh. Wow, gua ngasal loh itu. Gua ngasal dan tiba-tiba saja bisa berhasil terbuka. Aha, I like it. Loh, ini bukannya ada ruangan tadi ya? Kenapa jadi berubah ruangannya? Oke, sebentar guys. Buka lagi. Siapa tahu aja kita bisa mendapatkan item lagi. Hello. Come on. Tutup lagi. Sip, aman ya. Gak ada apa-apa di sini, guys. Tidak ada item. Apakah kita harus ke lantai atas lagi? Sepertinya. Let's go. Tangganya aja. Gambarnya. Pintu terkunci, saya memerlukan kunci lagi. Tangganya aja. Gambarnya clown loh, guys. Oh, bukan ya. Gua kirain si clown. Tunggu dulu. Ini kayaknya ada item yang tertinggal deh. Really? I don't know. Oh, itu. Nah, ada baterai kan, bener.
ini rusak, saya memerlukan sesuatu untuk memperbaikinya. Tang. Nah. Wow. Saya tidak menyangka, Bung. Cari daging. Hah? Cari daging? Hey, kamu nggak apa-apa? Ini ada daging. Saya harus gimana? Apakah saya gunting? Nggak bisa. Mungkin kapak, Miok. Oke, kapak gede 212. Mantap. Teman kita ternyata masih hidup ya. Terima kasih, Bill. Kurasa aku akan mati di sini. Bagaimana kamu menemukanku? Wis. Bele gitu loh. Ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu jika kita bertahan di sini. Silakan pergi dari sini. Ada yang harus saya lakukan. Saya pikir saya bisa membunuh badut sialan itu. Wow. Oke. Sungguh, saya ingin membantu Anda. Aku benar-benar tidak ingin kok begini? Aku benar-benar tidak ingin menyelamatkanmu lagi, oke? Saya sudah hampir mati beberapa kali. Oh, dia nggak mau selamatin si Beverly lagi, guys. Jadi, mending si Beverly itu pulang aja lah, gitulah. Oke, hati-hati. Aku akan menunggumu di kota. Baiklah. Ini namanya, teman-teman, rela berkorban demi wanita ya. Tapi ini namanya juga tidak setia kawan Beverly-nya. Mencari daging. Sudah ada dagingnya. Inikah dagingnya? Oke. Sudah, saya sudah mendapatkan daging. Terus, buat apa nih daging? Ada tangan. Udah, dagingnya udah dapat. Kok questnya daging mulu ya, guys? Oke, sekarang gue harus ngapain ini? Sabar ya, guys. Mungkin saya harus memecahkan beberapa teka-teki yang ada di bawah. Seperti, nih, ada baterai. Tengok kanan, tengok kiri, aman. Terus... Terus ini juga ada. Kita coba buka. Nice, tutup dulu. What is this? Oh, ada catatan lagi guys, kertas. Halo Bill, saya tahu siapa Anda dan mengapa Anda di sini. Saya akan membantu Anda membunuh Pennywise jika Anda melepaskan jiwa saya dari foto ini. Saya telah dikurung di sini untuk waktu yang lama. Ambilkan laba-laba, tikus, dan akhirnya cahaya jiwaku. Cahaya jiwaku apa nih? Mungkin cuma seperti itu aja. Ada laba-laba. Tempat ini kenapa jadi mengerikan sekali? Oh ya ampun. Oke, kita nyalain terlebih dahulu lilinnya. Nah, terus ini laba-laba. Oke. Berarti tinggal tikus. Tikus. Sabar. Tikus di mana ya? Tikus itu di tempat makan. Tempat makan. Gue harus mencari tempat makan lagi ya. Terkunci guys. Sabar. Kita kasih daging ke tikus. Kalau nggak salah di deket-deket sini deh. Mana tuh? Cici cuit. Bunyi-bunyi tikusnya mana ya? Cici cuit. Tadi gitu. Coba. Dari depan aja, guys. Dari depan saja. Sebentar lagi kok ini. Nah, itu dia. Bunyi tikus. Oh, itu dia. Nah. Daging. Ini dia dagingnya. Terus. Ayo dong. Ya. Guys. Nggak bisa. Kamu harus mencari sesuatu untuk meracuni daging ini. Wah, diracuni dong. Pakai ini bisa. Oh, bisa dong. Ya ampun. Daging lagi tikus. Tidak, tikusnya pingsan ya teman-teman. Oh tidak, tapi tidak apa-apa. Saya tidak akan menyia-nyiakanmu tikus. Saya akan kasih kamu ke hantu. Biar hantunya tersebut bisa terbebaskan katanya. Sabar tikus. Sebentar lagi kamu akan berguna. Sebentar teman-teman. Gue keluar dulu dari sini. Aduh, ada dia. Tapi sabar. Bisa. Bisa dong. Hello. Hey. Sekarang, saya akan kasih ini. Dia sudah pergi. Melewatkan. Apalagi nih, teman-teman. Pada akhirnya, semuanya akan berakhir. Oke? Loh. Kok mereka nontonin gua? Guys, ini mereka bertiga. Jangan-jangan ayah, ibu, anak.
No. Saya berharap Badut akan menepati janjinya. Saya merindukan keluarga saya, oke? Putriku menungguku di rumah. Saya akan membelikannya boneka yang indah ketika saya kembali ke rumah. Jangan bilang mereka ini menjebak gua supaya gua terperangkap di rumah ini dan tidak bisa keluar hidup-hidup. Tidak perlu menyia-nyiakannya. Anda bisa mengambil boneka ini juga. Boneka yang ini dong. Apakah kamu bercanda? Tidak! No! Apa yang terjadi ini, teman-teman? Oh, kunci. Saya mendapatkan kunci. Kuncinya banyak amat. Tunggu ya, guys. Masih ada suara si Pennywise di depan sana. Simsalabim. Abrakadabra! Langsung saja kita keluar. Dia ada di depan sana. Oh ya, by the way, teman-teman, kita kan belum pernah tertangkap sama si Pennywise ini. Nanti kalau gua udah selesaiin game yang satu ini, gua mau coba ya, teman-teman, untuk tertangkap. Oh iya, pintunya kan ada dua. Satu di atas, satu di bawah. Gua mau coba ya, pintu yang di atas ini bisa nggak kita buka? Mungkin saja emang jalan kita untuk keluar tuh ada dua. Mungkin saja loh. Satu jalan di depan, satu yang di sini. Oh, tidak bisa. Saya memerlukan... Tidak bisa ini, guys. Kunci yang mana lagi? Tunggu, sabar, guys. Mamma mia lezatos. Oke. Dia pergi ke kiri ya. Menurut pendengaran Counter-Strike saya, bukan, dia ke kiri. Hehehehe. Ada gunanya, guys, ya. Kita bermain game tembak-tembakan. Jadi terbiasa gitu loh. Stepnya ada di mana? Alright, apakah bisa buka pintu yang satu ini? Oh lala, apakah ini perangkap? Maybe yes, maybe no. Tuas? Gergaji? Ini kayaknya error deh cari dagingnya, guys. Tuas hilang. Ya ini error deh. Waduh. Ada orang yang terperangkap di situ. Oh, saya tahu. Saya tahu. Kita kan sudah menemukan palu. Jadi ada satu ruangan yang kita pakai lilin, terus ruangannya terbuka. Oke. Untung aja gua bisa berkeliling-keliling di sini ya. Nah, kita juk dia, guys. Juk. Nice. Dekat sini, setahu gua. Dekat sini, guys. Di mana ya ruangannya ya? Kalau nggak salah di depan sana deh. Sabar. Di mana ya? Aduh, gua lupa lagi, guys. Sabar. Sebentar lagi nih harusnya. Sebentar lagi kita akan bisa lolos dari sini ya. Mana? Setahu gua ruangannya di sebelah kiri kok. Nah, ini dia. Oke, kita tutup terlebih dahulu. Mantap. Kita hancurkan. Nice. Ulala. Tempat apa ini? Apa ini? Tuas. Oh, kita dapat tuas ya. Nah, permasalahannya gergajinya buat apa? Ya, betul juga. Oke, kita sekarang pergi ke ruangan yang tadi dan mencoba tuasnya. Ah, ternyata tebakan gua salah, guys. Kita tidak keluar dari sini, tapi kita lebih mementingkan untuk membalas dendam, guys, kepada Pennywise tersebut. Nggak bagus sebenarnya ini balas dendam. Harusnya perempuan tersebut kan sudah keluar. Jadi kita juga ikutan keluar. Ngapain kita balas dendam seperti ini? Aduh. Itu kalau di mode yang dewasa, pasti gua sudah dikejar-kejar itu, guys. Ya. Gimana dong? Sebentar. Hello. Tuh kan suaranya serem sebenarnya. Cuma gua modenya mode cupu, guys. Gimana dong? Hello? Ih, lari! Mending lu muter tadi, miau-au. Ngapain sih lu begituin? Gak apa-apa. Nyobain. Let's go. Nah, mantap. Terbuka sudah pintunya ya. Terus sekarang kita harus ngapain ini? Logam, saya harus... Oke, jangan gergaji tangannya ya, please. Oke, nice. Hello, kita
membebaskan satu orang lagi, guys. Guys, sorry banget kalau misalnya gameplay It Horror Cloud sampai di sini terlebih dahulu karena gameplaynya ternyata cukup panjang ya, dan gua mainin sampai chapter kedua. Jadi ditunggu aja di next episode, gua akan menamatkan game It Horror Cloud yang satu ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah!